Video viral mahasiswa baru dibentak dan diusir dosen di Universitas Hasanuddin Makassar. Halo, panitia ambil ini. Gua kesana, ambil tasmu. Usai mengaku berjenis kelamin non-biner, diketahui video ini berlokasi di Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum Kampus Internasional yang terlihat sedang menjalankan masa orientasi mahasiswa, dalam video yang diunggah via akun Twitter Opa Lebuk @lelakibugis, Sabtu, tanggal 20 Agustus tahun 2022, menggambarkan video seorang mahasiswa yang diusir karena menjawab berjenis kelamin non-biner atau di tengah antara laki-laki dan perempuan. Non-biner dapat berada di antara ataupun di luar dua gender tersebut. Dalam konteks ini, identitas gender merujuk pada persepsi internal seseorang. Identitas gender tergantung dari bagaimana seseorang memandang dirinya, bukan berdasarkan kondisi biologis yang ditentukan dari jenis kelamin.